pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sambut baik keputusan pemerintah pusat yang resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal ini disampaikannya usai menghadiri acara Purna Bakti Kepala Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Muhammad Yamin Awi di Hotel Patra pada Jumat 30 Desember. Dengan pencabutan itu bukan berarti kemudian semuanya, sudah dicabut bebas. Semua harus bisa ngontrol diri sekarang. Kan kita sudah terbiasa menggunakan masker nih. Maka sekarang masker itu bisa menjadi seperti handphone, seperti mungkin jam tangan dan sebagainya. Oke, dicabut kami bisa aktivitas, tapi kami sendiri juga harus menjaga. Itu yang penting.